Nah ini potensinya, potensi cukup besar. Tenaga air, panas bumi, mikrohidro, biomass, tenaga surya, tenaga angin cukup besar. Ada sedikit uranium memang di Indonesia, di Kalimantan Barat ya. Tetapi yang terbesar air, panas bumi, dan hidro. Yang terpasang 4.200. Even geothermal itu adalah Indonesia, negara terbesar di dunia yang mempunyai panas bumi. Ya, saya itu kan sekarang sudah masuk ke dunia putih. Dulu di dunia hitam kan? Rambutnya hitam maksudnya. Sekarang dunia putih ya, rambutnya putih. Jadi sudah nggak ikut lagi dalam pemerintahan. Jadi yang update, yang aku saya nggak ikut. Saya di dunia pendidikan. Ya, EBT ini memang harus kembangin ke depan. Ya, kuncinya kalau nggak bisa berkembang, pilihannya dua. Dia tidak dikembangkan atau dia dikembangkan. Kalau dia harus dikembangkan, maka intervensi pemerintah itu penting. Karena kalau EBT harus bersaing dengan yang non EBT ini, dia kalah pasti. Kenapa kalah? Karena yang non EBT ini sudah berkembang, yaitu pompa bensin di mana-mana sudah ada. Ya, tapi pipa gas di mana-mana sudah ada. Batu bara terminal sudah banyak. Jadi dia sudah lebih dulu gitu. Ya, contohnya kalian umurnya sudah lebih maju daripada adik-adik kalian gitu. Nah kalau ini harus usul, ya harus ada intervensi pemerintah. Kalau market tidak jalan, harus ada intervensi pemerintah. Intervensinya seperti apa? Cuma ada dua tadi sampaikan. Intervensi ekonomi atau non-ekonomi. Intervensi ekonomi gimana? Paling mujarab dari pengalaman saya itu pricing policy. Kebijakan harga. Dengan harga bisa mendorong EBT. Nah, kemarin itu sudah bagus, itu ada namanya fit-in tarif. Nah, saya nggak tahu ini tarif itu akan masih diperlakukan atau sekarang dirubah. Ya, yang saya dengar kan ini dari Pak Sudirman Said dan juga Pak Yonel, yang memang ada perubahan. Jadi, pricing policy efektif. Dan itu adalah instrumen ekonomi. Nah, itu. Nah, ada lagi instrumen non-ekonomi. Kasih insentif pajak, kasih apalagi kalau mau masuk dibantu oleh PLTSK. Ya, pembangkit listrik sampah. Semarang mau dikembangin sekarang sampah, lalu Tangerang mau dikembangin untuk sampah. Nah itu pandanya bantu ya untuk PLTSA, nah itu non ekonomi. Jadi kalau mau dikembangin itu ada dua pilihan, satu dengan intervensi ekonomi, dengan non ekonomi. Sehingga ini bisa berkembang EBT, kalau enggak susah. Kalau hanya market diserahkan pada market ya, penjual dan pembeli saja, diserahkan kepada masyarakat. Adalah, masih mahal, masih tidak dalam skala keekonomiannya.